izin datang ke sini bukan mengajari ya Pak, dengan senior saya teman belajar ini. Kebetulan saya tahu duluan, gitu aja. Teman-teman, ciri-ciri orang yang berprestasi adalah mereka yang mampu bekerja di atas rata-rata, meskipun gajinya sama. Orang yang tidak semangat di dalam pekerjaannya, berarti dia telah menemukan titik jenuh atau semacam sesuatu yang membuat Anda tidak bahagia. Gimana cara membuat bekerja itu rasa piknik apapun pekerjaan Anda? Nanti saya akan menyampaikan beberapa tips dan trik keilmuan. Kalau sampai 10 nanti nutup waktunya sampai 10. Kalau ternyata sampai 7, ya sampai jam 7. Pelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah sesuai dengan yang sudah kita lakukan sebenarnya di awal kelas tadi. Teman-teman butuh yang namanya inisiatif. Apa? Inisiatif. Masih senyum dan salam, sapanya belum. Sapanya boleh tanya kabar, boleh memuji, boleh mendoakan, ya kan? Boleh menyapa apapun yang mengumpulkan itu keakraban Anda. Itu biasanya dilakukan sekali ketika ketemu pertama kali di kantor pada pagi hari. Hari ini kita berkumpul. Hari ini kita semuanya sadar bahwa kompetensi kerja kita ternyata masih jauh dari harapan perusahaan ini. Hari ini merupakan semangat baru bagi kita untuk kembali menanamkan, menggoreskan bahwa semangat itu tidak akan pernah berakhir demi keluarga yang kita cintai masing-masing. Bagi keluarga Anda semua, bahkan mereka, semoga terus bisa mendoakan kita agar kita tetap menjadi orang yang kuat. Tangisan kalian membuktikan bahwa kalian adalah orang kuat, kalian pejuang ekonomi. Maka dari itu, mari kita bekerja secara sungguh-sungguh demi orang yang kita cintai. Perhatikan saya, fokus semuanya. Mobil.